Ya guys, welcome back with me and yang lainnya pada di atas lagi pada sibuk. Ini ada mobil Alvin yang expander. Ini mau diganti remnya pakai big bracket atau kita sebut dengan BBK. Ya, bagaimana prosesnya? Ini gue mau taking dulu. Gimana nanti? Gue juga mau tanya-tanya mengenai BBK. Ini ada Pak Johan. Pak Johan. Yeah. Halo. Pak Johan, NV berarti. Ya. Yeah. Nah, ini kita mau masang BBK dulu. BBK, namanya BBK rem, bro. Rembo. Oh, Rembo. Itu mah Rembo. Bukan. Ya, pokoknya kita mau makan masang BBK. Ini kita taking buat kalian ya, gimana prosesnya, oke? Gak mau, Pokoknya ikutin terus, gak boleh pindah ke TV-TV lain. Channel lain. Pokoknya pantengin terus di channel Earth atau Konsep yang selalu si Dagu update. Jangan lupa untuk ngomong ke keluarga, mami, papi, saudara-saudara, engkong, emak untuk like, subscribe. Jangan lupa. Oke, pokoknya ikutin terus. Johan udah cukup ceramahnya. Ikutin terus ya. Ya, jadi ini rem standar ya. Mau kita ganti dengan yang disknya lebih besar. Terus kalipernya juga ada pistonnya, Om ya? Iya. Berapa pot ini pistonnya nanti diganti? 6 pot. Jadi nyopot kaliper tuh nggak susah ya, Om ya? Wah, kalau masalah sisa nggak sisa, gimana mobilnya aja. Kadang ada yang sisa, kadang enggak. Tergantung apa sih, Om, itu bracket kaliper ya, Om? Ya, kalau mobil-mobil Jepang ya injeknya nggak susah, tapi kalau Eropa lumayan susah. Eropa lumayan susah, oke. Ya, jadi ini BBK-nya yang mau dipasang. Ini piringannya atau sebutannya apa ya, Om? Sebutan kerennya, Om? Sebutannya disknya. Disknya, berarti ini yang disebutnya disknya. Om, kalau ganti BBK gitu tuh, Om, baut ininya apa perlu dipanjangin nggak, Om? Jadi kalau baut rodanya ngikutin, kalau ntar pelaknya tidak memadai, ya terpaksa harus memanjangin baut. Harus dipanjangin, soalnya emang bedanya apa, Om, sama yang si disc standar sama disc yang karena lebih besar ini, Om? Ini disc-nya atau rotornya juga kan ini lebih gede. Oh, rotornya lebih besar. Otomatis kan si BBK-nya juga kan lebih gede, jadi pelek ke peleknya juga kan tidak muat, biar agak mundur. Masih kemundur ya. Kalau ini mah aman, Om? Kalau ini kemarin sih di saya coba aman. Aman ya? Iya. Masih ngedratnya masih banyak ya, Om? Masih banyak. Oke. Cuma buat selisih di antara jarak dinding si kalipernya sama dinding pelek lu dalam itu sedikit banget sih. Itu bahaya? Enggak sih. Kalau semakin dekat si rem ke dinding pelek dalam itu semakin bagus pengereman. Oh gitu. Cuman kalau buat keseharian tuh, Om, bahaya nggak? Kalau ada kerikil atau apa? Nah, ya takutnya ada kerikil masuk takutnya. Cuman kalau buat balap beneran sih paling bagus sih, Om. Ini yang pertama, langkah pertama dipasang itu si disknya dulu, si piringannya dulu udah dipasang. Nah, dipasang dulu, ada yang mentok apa enggak. Bracketnya nih, Om, emang kalau yang pakai yang standarnya, standarnya sih nggak ada bracket ya, Om? Kalau standarnya langsung sama kaliper rem ya. Oh, langsung sama kaliper rem ya, berarti ini karena kita ganti remnya, jadi kita perlu bikin bracket ya, Om? Atau udah disediain sih, Om, dari kalau kita beli BBK gitu? Kalau aftermarket kan yang PNP sih udah disediain. Buat mobil jazz, expander ya, khususnya belinya yang expander karena kan belum ada, nah jadi belinya
cuma ininya aja. Oh, si kalipernya aja ya. Yeah. Oke, ini mau masang bracketnya dulu. Ada Koyo lagi di sini. Koyo. Halo. Si dudukannya udah lagi dipasang. Dudukannya udah dipasang, udah lagi dikepingin juga. Ini dudukan buat kalipernya. Ini custom Om jatuhnya atau gimana Om? Iya, ini custom. Nah sekarang pasang kalipernya, masukkan. Nah terus ngegigitnya di mana tuh Om? Di bracketnya? Iya. Oh berarti langsung masukin dari lubang sininya aja nih. Nah lubang ini sudah terpasang, tinggal yang bawah. Iya. Plus tinggal dikencengin. Gue mau jelasin sedikit. Nah ini tadi bracket yang kita custom nih. Nih yang hitam ini. Ini bracket yang kita custom. Itu duduk ke si dudukan si kaliper yang lama yang standarnya. Nah dia duduk ke sini, duduk ke standarnya. Nah karena kaliper si digital lebih besar, jadi otomatis kan si kaliper yang harusnya tadi di sebelah sini, dia geser dari keluar ke sini kan. Nah oleh karenanya jadi kita bikinin si dudukan customnya lagi biar nyesuaiin gitu deh. Ini lagi dikencengin lagi. Nah ini kita cek dulu nih muternya aman nggak, nyerot nggak. Ini aman ya Om? Ini aman. Aman ya, ini berarti aman. Barangkali suka nggak sih Om ada yang kayak terlalu ngejepit sama si kampasnya gitu tuh Om? Kalau kebanyakan miring. Oh miring malahan ya, jadi si bracket ininya nggak center. Oh berarti si kalipernya posisinya nggak lurus begini ya, rada miring gini. Iya ya, rada miring gitu tuh. Jadi kena si kena si disknya ya berarti ya? Iya kena si disknya tuh. Jadi ntar si pistonnya tuh nggak bersamaan tekannya tuh. Oke, jadi yang kemarin udah kita jelaskan, ini nih dalamnya ada pistonnya. Nih yang nongol-nongol bulat-bulat begini nih isinya piston. Ditekan sama oli ya Om? Minyak rem ya. Minyak rem. Minyak rem sama oli beda? Beda. Beda. Jadi ditekan sama minyak rem. Buat ngegigit sih kalipernya. Branded selang flexible rem. Selang flexible rem, ya itulah namanya. Jadi judulnya cara melepas. Nah ini yang punya sudah datang. Cara melepas WBK. Cara memasang. Cara memasang WBK. Tadi udah sebagian udah gue jelasin sih Vin mengenai si dudukan kaliper yang baru segala macam. Udah ini tinggal mau masang kabel remnya. Selangnya. Berarti bleeding lagi bude? Ya. Masih bleeding lagi. Bleeding, apa itu bleeding, Vin? Bleeding itu berdarah. Oh, bukan. Bleeding itu proses pengeluaran angin tersisa karena selangnya dilepas, pasti untungnya ada angin masuk. Iya, betul. Nah, biar pakem gitu kan. Kalau enggak kan ngelos nanti ngeremnya. Oke, berarti masih panjang nih prosesnya nih. Saya ikutin terus ya. Nggak, kan rangin dulu takut bisa ngomong. Ini namanya kaliper rem. Iya, itu kaliper rem. Nah, kalau ini rotor. Bahasa bagusnya rotor. Bahasa kerennya rotor. Iya, rotor nih. Yang mana, Om? Yang ini. Yang ini segini tuh namanya rotor nih. Oh, yang disk kalau disk brake. Iya, disk brake. Ya, disk brake atau rotor. Berarti disk brake atau rotor. Iya, ini rotor. Nah, ini namanya selang fleksibel rem. Selang fleksibel rem. Ya. Itu disambungin ke? Nah, ke sini nanti. Sambungin ke sini. Kalau mau ke sini. Oke, sambungin ke situ. Ke standarnya Om ya? Iya, ke standarnya.
Oke, terus bedanya yang ada nggak sih om, kayak yang standar? Bedanya bedanya selang standar sama selang yang branded, kan ini namanya selang branded. Yeah. Nah, biasanya kalau selang branded itu ngembangnya tuh sedikit. Oh, oke, okay. Kalau ditekan ngembangnya sedikit ya? Kalau ngembangnya sedikit. Kalau yang ini, yang ori, ngembangnya tuh banyak. Oh, begitu dikasih angin? Kalau ketika di pedal ditekan, langsung sininya tuh ngembang. Ya, jadi kayak selang biasa ya om? Ya, selang biasa. Kalau ini mah ada ngembang tapi sedikit. Sedikit. Iya. Lebih bagus ya om ya? Iya, lebih bagus. Jadi lebih padat lah. Anginnya lebih padat yang neken, buat neken si piston ya om? Iya, jadi si masuk rem tuh ke sini, minyaknya masuk ke sini, ke dalam. Terus? Ketika di pedal remnya ditekan, nah masuk ke sini kan jadi padat. Padat si minyak remnya full, berarti tekanannya lebih besar ya om ya? Nah, gitu. Karena piston nih, otomatis kan perlu suplai minyak rem itu lebih besar, lebih padat. Ya. Kalau pakai yang masih standar sih nggak bisa, tapi takutnya jebol. Jebol atau nggak bisa ngerem om? Ya, itu 50-50. Oh, masih 50-50 ya. Itu antara. Jadi bagi kalian yang mau ganti big bracket, ini harus diganti selangnya. Kalau pakai selang standar yang ini nih, yang ini. Nah, yang itu takutnya nggak kuat, soalnya ini pistonnya pasti kalau big bracket kan lebih banyak, minimal 4 pot aja berarti kudu neken 4 piston ya om? Iya, 6 piston. Oke. Kalau lebih bagus lagi, biasanya di upgrade sama ininya, sama yang di atasnya. Oh, sampai di atasnya diganti semua? Iya. Oke. Mantap sih om, kalau gitu. Ini dulu. Ayo. Ada buat om, terus ada. Nah, ya, ini mau dipasang nih, disambung ke apa nyom sebutannya, kabel apa itu om? Ini namanya tuh pipa rem. Oke. Nah, ini lagi mau disambung. Itu sebelumnya harus ditekan dulu remnya om, kalau mau nyopot itu. Ya, ada gimana yang pengen bukanya. Kalau remnya pedalnya ngangkat gitu, keluar semua nggak minyak remnya? Ah, iya, minyak remnya keluar. Oke, okay, berarti diketawain dulu, baru dibuka. Oke, okay, berarti buat kalian yang mau cabut selang minyak remnya itu, harus si pedal remnya itu ditekan dulu. Ya. Biar si minyaknya nggak ngucur ke bawah. Nah, terus tadi kan kita bilang buang angin itu apa sih? Ya ini, dibuangnya dari ini nih. Nih, dibuang dari sini, dicopot tutupnya, terus kita pompa ya om ya, dari dalam ya? Iya. Dari dalam kita pompa remnya, biar si anginnya keluar. Gitu. Ya guys, jadi itu proses pemasangan BBK. Ya. Hal yang perlu diperhatikan udah kita sebutin. Betul. Mungkin itu dulu topik hari ini. Dan prosesnya... Kalian sudah pada ahlinya sih udah langsung. Ya tadi ngerti sih ya, cepet ya Fanny. Ya apa ya, Pak? Nggak ngerti jam ya kali ya? Ya 2 jam lah. Nggak ngerti jam 2 jam lah. Ya pokoknya itu prosesnya udah kita jadikan semua. Thank you for watching. See you next video.